Oke, okay. poin pentingnya ini, sejarah Bhinneka Tunggal Ika ini gak banyak, ini biasanya yes, cuma dari, uh, berasal dari Sansakerta ya, dari Suta Soma itu, kemudian Bhinneka Tunggal Ika sebagai pemersatu bangsa, ini lebih ke pengamalan ya, dan ini kanekaragaman sosial budaya di Indonesia, Apalin yang famous-famous aja. Sama yang enggak famous ya, apalagi sedikit lah tambahan. Nah ini contohnya yang tadi saya cerita. Ini ketika soal ini pertama kali keluar, saya berani bertaruh dari seluruh peserta CPNS itu yang benar-benar tahu itu paling nggak ada 10 persen. Paling yang benar-benar tahu itu cuma apa orang yang daerah situ aja. Ya, kalau misalnya kita berbicara orang Jawa terus orang Suma, eh, sorry, orang Sulawesi Bali gitu mesti nggak tahu selat ini. Karena ini nggak famous, gitu. Soalnya kalau misalnya bukan Jawa dan Bali, eh, Jawa dan Sumatera itu kan selat-selat besar itu, nah, kayak gitu. Nah, Ketika kalian menghadapi soal seperti ini, ini, ini yang saya katakan tadi ini salah satu soal-soal yang mungkin hanya bisa kalian selesaikan di menit-menit akhir tadi, di tahap-tahap spekulasi tadi. Karena ketika apa namanya orang yang nggak tahu melihat soal ini, pasti pilihannya itu ya antara Bangka, Selat Bangka atau Selat Belitung ternyata ini jawabannya adalah selat Gaspar. Oke okay, ya. Nah, kemudian kalau kalian melihat oh, ternyata kemarin tuh ada soal kayak gini nih. Berarti oke, okay, selat-selat besar saya udah hafal nih. Uh, kayaknya aku harus ngapalin yang selat-selat kecil nih. Antara misalnya antara apa Bali dengan Nusa Tenggara ya anak selat <laughs> kayak gitu. Atau <Maksudnya> yang <laughs> yang bukan selat-selat besar. Ini kan selat kecil. Jadi, sorry. Jadi kemudian kalian menambahkan itu ke dalam materi hafalan kalian. Tapi itu tambahan aja, konsepnya tambahan ringan aja. Kalau yang poin-poin utama itu sudah ter-cover. Oke, ini sejarah Bineka Tunggal Ika. Oke, tetap sutasowan. Paling cuma ini ya. Dia kitab Suta Soma yang ditulis oleh Mutan Tular, kemudian diusulkan oleh M. Yamin. Ini kalau kita berbicara Bineka Tunggal Ika, tapi kalau kita berbicara tentang Garuda Pancasila ya, karena Bineka Tunggal Ika itu, terus lambang negara itu tuh, kalau <tuh> um, Garuda Pancasila itu yang mengusulkan Sultan Hamid II itu. Sultan Hamid II, ya oke. Okay. Pak Is betul, dari Pontianak ya. Is orang Pontianak, bukan ya? Oke, okay. nah kita masuk ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Ini tadi udah sempat kita, ya? Uh, udah sempat kita bahas. Jadi ini secara urutan, pergerakan nasional, peristiwa sekitar proklamasi, mempertahankan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan, dan peranan Indonesia dalam regional dan global. <tuh> Oke, okay, tiga di atas, ini vital. Karena secara hafalan, dia cukup, frekuensi keluarnya cukup sering dan cukup banyak. Bahkan nanti itu dikaitkan dengan tokoh-tokoh, dengan materi integritas, integritas nasional di periode itu, tokoh-tokoh pada waktu itu. Misalnya, betapa berintegritasnya Dr Andes Muhammad Hatta gitu cukup banyak jadi tiga poin paling atas vital mengisi kemerdekaan hafalannya tidak vital kemudian peranan Indonesia dalam regional dan global uh, kalian cukup ngapalin beberapa yang uh, Saran aja lah. ASEAN, PBB, OPEC, terus G20 kalau sekarang ya. Mungkin barangkali G20 tuh secara hafalan belum pernah keluar ya. Tapi ya kalau mau ditambahkan tidak apa-apa. Karena akhir-akhir <tuh> ini kan G20 cukup kan juga di uh, pada pered peredah akhir ini beritanya kan kebetulan kemarin di Indonesia tuh. Ya gitu tidak apa-apa. Oke, okay, ini uh, unsur bentuk negara ini saya rasa ini bisa dibaca di buku saya rasa juga pasti ada oke okay, nah sekarang <tuh> kita bahas soal-soal yang tadi beberapa aja oke okay. ini kira-kira jawabannya apa tadi udah ya ini ya oke okay. dokter Supomo oke okay, benar ini <tuh> tadi ketika mengerjakan Orang nggak pada googling loh, iya toh? Jangan jangan nanti googling semua ya karena sejarah ya. Oke, okay. paling uh, tiap panitia kecil bertugas merancang isi undang-undang ini. Oke, okay, benar. Nah ini pelajaran kelas 4 SD. Oke, okay. nah ini loh. Ini karena siapa tadi ini? Apri Oke. Okay karena Pridani membahas itu nih jadi salah satu semangat kalian ya saya pengen menyemangati kalian untuk bisa kuat di TVK paham di TVK itu satu secara pribadi ini rata-rata ini, ini banyak yang SMA atau yang sarjana ya, ya SMA juga masuk lah lulusan SMA juga masuk Jadi gini, yang harus membuat kalian semangat. TWK itu gitu, soal-soalnya. Sebenarnya itu menghina intelektualitas kalian loh sebagai lulusan SMA atau sarjana atau mungkin S2. Karena soal-soalnya itu untuk hafalannya itu ya itu tadi, hafalan SD, hafalan SMP, Kelas 7 kelas 8 Pengamalannya itu juga uh, apa namanya? SMA rata-rata pengamalannya itu. Jadi ya ini juga kenapa kalau misalnya ada formasi yang SMA itu ya, misalnya Kemenkumham itu. Anak yang baru lulus SMA itu akan bisa TBK-nya lebih tinggi daripada anak yang ikut daftar, pakai formasi SMA, tapi dia sudah S1 atau sudah kuliah. Karena yang masih fresh. Gitu. Iya, jadi ini cuma <tuh> masalah kalian bagaimana cara kalian untuk merefresh ini aja, karena ya itu, untuk hafalannya soal itu soal-soal TBK itu paling maksimal itu kelas 2 SMP kelas delapan ya terus kalau untuk pengamalannya itu ya SMA ya gitu nah balik lagi ke soal ya <tuh> nah ini uh, di sini kan dikasih kejelasan tujuh orang ya tapi ini jangan terjebak dengan kalau misalnya tidak ada tujuh orang jangan terjebak untuk eh sorry jangan terjebak dengan panitia sembilan jadi kalau merancang isi dari undang-undang itu tujuh orang panitia kecil ini masuk di BPUPKI kedua. Kalau merancang dasar negara kira, itu panitia sembilan, berarti dia yang diagam Jakarta itu masih masuk BPUPKI pertama reses, Ya, toh. di tengah reses dari 1 Juni itu terus ada panitia sembilan ya ya kalau panitia sembilan ketuanya siapa panitia sembilan Ada yang tahu. Nah, <tuh> oke Insinyur Soekarno nah nah ini satu lagi nih tadi saya lupa masukin ya jadi saat TWK itu kalian uh, harus mengetahui istilah lain, ya istilah lain. Jadi misalnya gini, istilah lain itu kayak gini. Misalnya kadang-kadang itu kalau kalian ditanyakan sebuah soal tentang pancasila kalian tahu, tetapi misalnya dia dialihkan menjadi uh, konstitusi gitu aja kalian udah bingung. Eh sorry, uh, ideologi gitu aja kalian udah bingung. Ya misalnya kalian ditanya undang-undang kalian tahu tapi ditanyakan tentang konstitusi kalian bingung jadi kalian harus apa namanya pintar-pintar memahami istilah-istilah uh, lainnya misalnya pancasila itu uh, dimensi idealnya apa sih gitu dimensi ideal itu cita-cita cita-citanya cita ya keadilan sosial itu Kayak gitu jadi apa namanya kadang-kadang di TWK itu jebakannya Cuma masalah uh, pilihan diksi itu aja. Itu juga ada beberapa yang sering terjebak di diksi itu.